Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel hari-hariku. Nah, kali ini saya mau bumbuin ikan ya. Ini ikan, entahlah ikan apa, ikan hiu atau ikan apa. Yang tahu ya komen di bawah. Mungkin yang suka mancing ikan ya, kebanyakan kaum Adam ya, pasti tahu jenis-jenis ikan itu ya. Ini saya mau sangrai ketumbar dulu. Ini ketumbar ya, biar wangi. Saya sengaja pakai ketumbarnya banyak. Biar tambah wangi ya, ikan itu nggak mesti banyak bumbu ya. Saya kalau goreng ikan cukup bawang putih, ketumbar, garam, kunyit, sasa, udah segitu aja ya. Matikan apinya. Ini kasih sasa secukupnya. Ini pakai garam kasar saya biar lebih berasa. Jangan sampai halus-halus banget ya ketumbarnya. Jangan lupa resi lemon ya, lemon karena ngehilangin bau amis juga. Saya sengaja ini ketumbarnya kasar ya, nggak begitu halus, karena biar itu apa, wanginya, aromanya itu berasa banget ya. Walaupun saya nggak suka ikan ya, tapi kan harus apa namanya, buatin suami harus benar-benar enak ya, bumbunya berasa gitu. Kasih kunyit, kalau di sini saya kebanyakan pakai kunyitnya udah kunyit bubuk ya. Ada sih di kulkasnya kunyit yang masih fresh gitu. Oh, kulitnya ini kasar banget. Nih, dan ini gimana ini ya, ini kan hanya, ini kan ekornya ya, tapi mungkin ini harus dipotong-potong ya. Ini gak bakal bisa meresap bumbunya ke dalam, tapi ini ada dagingnya sedikit, sayang kan dibuang. Terus ini diamkan dulu ya selama 15 menit biar bumbunya meresap dulu, baru digoreng. Kita goreng ya.
ekornya ini. Kalau goreng ikan tuh takut letup letup. Kita dibalik dulu. Sambil nunggu ikan, sambil bikin teh ya, teh manis. Dan sambil nonton video temen, ini lagi ngurek belut katanya. Ya beginilah sehari-harinya saya ini, sambil masak ya, sambil main HP ya. Sambil nunggu ikan mateng, minum teh dulu, teh manis. Ada cemilan juga, ciki pedes, chips pedes. Ini juga ada chips, sama ini juga pedes ya, semuanya ini pedes-pedes. Sambil nunggu ikannya matang, ikan ini nggak bakal kering ya, nggak bakal bisa kering. Jadi ini bentar lagi mau diangkat. Mungkin kalau pakai sambal lebih mantap ya, mungkin gitu. Sambil YouTube-an. Masak selesai, YouTube juga selesai ya. Nih, jadi siapapun yang apa namanya, nonton video saya ya, saya usahakan nonton kembali ya. Ini yang sudah saya tandain hati, ini saya udah tonton ya, ini udah, ini belum, ini dua masih belum, ini dua, ini belum, ini belum. Biar tahu ya siapa yang belum ditonton videonya, jadi saya nggak langsung dikasih hati sebelum ditonton videonya. Jadi saya diusahakan tonton dulu videonya, baru saya apa namanya komen. Ini nonton punya temen dulu. Kita angkat aja karena ini nggak bakal kering ya, walau gimana pun.
Ini mungkin seharusnya kayak dikasih bumbu gitu ya, dipasak gitu, bukan digoreng. Tapi karena ini permintaan suami, inginnya digoreng, ya udah digoreng lah. Kulitnya ini keras banget. Ini ekornya. Biarin turun dulu minyaknya di sini. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya ikannya. Gorengnya sangat sederhana sekali, terus bumbunya juga ya nggak aneh-aneh, nggak banyak bumbu. Sederhana, yang penting suami suka ya. Ya emang permintaannya kayak gini sih. Mungkin kalau pakai sambal itu lebih mantap ya. Kayak ayam geprek kayak gitu tuh. Cukup sekian ya teman-teman dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.